Buat masa ni, saya juga ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih lah kepada setiap agensi-agensi kerajaan dan juga Southern Volunteers yang memainkan peranan pergi kawasan-kawasan dan juga membantu mangsa-mangsa banjir. Tetapi apa yang lebih penting, benda ini bukan salah satu benda yang walaupun persiapan-persiapan untuk membantu rakyat tu bagus, tetapi saya rasa apa yang lebih penting adalah untuk orang kata mengelakkan benda ini daripada berlaku setiap tahun. Faham. Jadi macam contoh flood mitigation system di negeri Johor memang perlu sangat kerana untuk mengelakkan benda-benda ini daripada berlaku setiap tahun. Kesian kepada orang ramai, kepada rakyat yang susah kerana barang-barang mereka rosak, rumah dan seterusnya. Jadi saya harap kerajaan boleh bertindaklah dengan sebaik mungkin. Saya pun kesianlah kerana saya setiap tahun pergi, saya terpaksa cakap benda yang sama, bersabar. Sampai bila saya nak suruh orang sabar? Saya pun naik malu nak cakap. Jadi saya harap kita boleh atasi masalah ni lah secepat mungkin. Basically, Southern Volunteers ni dia bermula secara rasmi pada Disember 2020. Dia ditubuhkan bagi mengelakkan penyertaan para belia dalam aktiviti masyarakat dan juga sukarelawan. Jadi macam contohnya membantu mangsa-mangsa banjir ataupun apa saja bencana alam. Southern Volunteers ni dia juga dijadikan anggota jawatan kuasa tetap dalam jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Johor sejak 2021. Jadi ahli-ahli buat masa ni kami dah ada 23,000 lebih belia SV di seluruh negeri Johor, di setiap daerah. Baik. Ya. So dan banyaklah aktiviti-aktiviti yang kami membantu masyarakat seterusnya. Dia terbuka Baik. Kepada semua. Bukan saja orang Johor saja, dia terbuka kepada semua. Siapa yang nak orang kata memberi sumbangan ataupun menimbang bakti kepada masyarakat. Kami lancarkan projek JDT ini sejak 2013. Tetapi macam mana pun untuk saya berpuas hati, saya rasa mulai 2020 baru saya betul berpuas hati dengan cara permainan kami yang mana kami dapat terapkan falsafah kami dalam pasukan tersebut. Kerana untuk adakan satu falsafah ni, dia bukan setakat falsafah saja, dia juga quality of pemain-pemain yang boleh terapkan tactical tersebut. Kerana saya suka team saya very compact. Saya tak suka ada gap dekat tengah. Macam contoh, kita mesti be orang kata ruthless dalam counter attack. Tetapi kita juga mesti berdefend sebagai satu unit and possession football. That is basically falsafah yang kami terapkan di dalam JDT. Well, bagi saya agak tegas. Right. Saya agak tegas dalam saya punya demand dalam segi performance mereka. Kerana mereka ni bukan terima gaji-gaji yang kecil ya. Jadi oleh kerana benda itu, mereka harus sentiasa bersikap professional. Jadi saya very demanding when it comes to that. Tetapi juga saya also very orang kata murah hati dan juga macam mana saya selalu jaga kebajikan pemain-pemain dan seterusnya. Dan benda tu dapat satu respon yang sangat positif apabila kami tahu macam mana nak jaga orang yang bekerja dengan kami dan mereka akan beri sepenuhnya. Masa pemain nama besar, contoh macam Pablo Aimar, ia lebih kepada kita punya commercial value of the club. Macam mana kita nak meningkatkan lagi dan juga untuk dunia kenal kami dalam dunia, especially dalam industri bola sepak ya. Tetapi memilih foreign player sehingga hari ini, macam contoh saya dapat bantuan daripada team saya, Martin Press, Alistair Edward, Kiko Insa. Jadi mereka akan memberi saya akan cakap kepada mereka apa type of player yang saya nak. Dan mereka akan memberi saya beberapa option. Selepas beberapa option, dan kita punya scouting team akan terbang ke negara tersebut untuk ikut pemain tersebut selama 2 minggu. Bukan saja untuk tengok cara dia main bola, tetapi sikap dia, perangai dia, boleh ke tak dia menimbulkan apa-apa masalah dalam pasukan. Benda-benda ni, faktor-faktor detail macam ni adalah mustahak sangat. Jadi lepas dah dapat full report, barulah saya buat pemilihan. Macam contoh pemilihan local player, saya tak pernah ada scout. Saya sendiri yang memilih.
Jadi saya daripada 2013 tu memang saya tak kenal satu pun pemain dalam Malaysia. Tetapi alhamdulillah sejak 2014 saya lebih kenal pemain-pemain dan start recruiting pemain-pemain tersebut. Tetapi mula-mula tak ada orang nak masuk JDT. Oh. Nah. Okey. Kerana tak ada keyakinan, dia orang takut saya benda ni adalah hobi sementara dan lepas pun nanti tak bayar gaji ke ataupun ada masalah pada masa akan datang. Jadi susah juga, tak begitu senang masa nak meyakinkan pemain-pemain untuk masuk JDT pada mulanya lah. Well, one cannot be tired when it comes to winning kan. Kita right. Tak, saya tak ada, saya punya motivasi ni, orang kata winning ni is like an addiction. Jadi you want to do more. Macam contoh kami unbeaten 3 times. Lepas tu kami set the bar untuk record of penjaringan dalam segi goals, conceding. Benda-benda ni setiap target-target ni juga menjadi satu motivasi untuk kami capai. Jadi of course the idea is to push dalam Asian Champions League lah, tournament tengok sejauh mana kami boleh pergi dengan pasukan-pasukan gergasi dalam Asia ni. Tetapi bukan adalah benda yang mudah. Tetapi walaupun kami dah menang banyak trofi dan tetapi setiap rekod itu adalah bermakna ya, kerana ia satu pencapaian. Macam contoh kita pun dulu tak ada pasukan futsal, baru-baru ni kan baru kami ada pasukan futsal dan insyaAllah pada masa akan datang apabila bajet kami improve, insyaAllah kami akan ada pasukan wanita sekali. Macam mana pun bola ni adalah satu passion saya ya. Tetapi saya punya misi yang paling penting bagi saya sebagai Tuan Mahkota Johor adalah untuk meningkatkan mutu education dalam negeri Johor. Jadi mutu pendidikan dalam silibus pendidikan tu untuk pada masa akan datang, itu adalah misi saya yang terbesar sekali. Jadi itu adalah keutamaan saya. Macam mana saya nak meningkat mutu silibus pendidikan dalam negeri Johor demi Johor semua. Itu adalah misi saya yang paling besar sekali. Lebih penting daripada bola sepak dan segala-galanya.